Hanura sangat eksis dalam menjalankan kegiatan politiknya, baik di tingkat ranting, PAC, maupun di tingkat cabang. Terbukti hari ini, dalam kondisi apapun, Partai Hanura tetap bisa melakukan kegiatan. Safari Ramadan itu tentu kegiatan yang bernilai ibadah, sehingga insya Allah kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mas Aftor dan teman-teman PAC Klojen ini seharusnya memberikan spirit. Dan kalau saya sih, bahwa inilah bahwa koalisi menawan seluruh partai pengusung masih terputuh sampai di tingkat basis. Pak, untuk ngatur? Tentu kita seperti biasa, kita sebagai koalisi kegiatan. Kita memang kan sudah tersistem kegiatan, seluruh partai bergerak. Ada atau tidak ada saya ada di situ, tetap mereka bergerak. Jadi bisa dilihat semuanya bergerak hari ini di seluruh kecamatan, di seluruh kantin, di semuanya partai bergerak.